اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم أنت لها ولو عزمت فرجها بفضلي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الحمد لله segala puji dan syukur bersama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala kerana alhamdulillah pada hari ini pada hari Khamis ada Allah Ta'ala terus pilih kita. Allah Ta'ala bantu kita. Allah Ta'ala bawa diri kita. Dan Allah Ta'ala takdirkan kita untuk bersama-sama dalam hashtag santapan rohani. Yang mudah-mudahan dengan apa yang kita dengari pada pagi ini tuan-tuan, dengan apa yang kita bincangkan pada pagi ini muslimat, dengan apa yang Allah Ta'ala beri faham. Ha, ingat bila sebut perkataan Allah beri faham, dah, saya suka ulang satu statement tuan-tuan. Bila mana kita diperdengarkan sesuatu ilmu, bila mana kita diperdengarkan sesuatu perkara, sabar sekejap, kita kata, ya Allah aku ada perangai ni, tak rugi pun. Terima kasih kepada Mona Zida. Dah, tak rugi pun bila mana kita dengar satu benda. Jangan kita melatah, dah, sedangkan kita berkata, ya Allah benda yang aku dengar ni, pasti benda ni aku ada. Dah, cuba kita belajar memahami perkataan perkara begini. Bila mana kita dengar satu nasihat, jangan kita melatah dahulu. Kita kata, ya Allah aku ada perangai ni. Tak rugi pun kita merendahkan diri. Tak rugi pun tuan-tuan kita mengatakan benda tu ada dalam dirinya kita. Sama ada tuan-tuan buat ke tidak, sama ada perangai tu ada ke tidak. Yang paling penting, kita belajar konsep merendahkan diri. Dan kita melihat setiap benda yang Tuhan takdirkan tu pasti ada manfaat pada kehidupan kita. Jelas ke jelas? Baik. Jadi pertama sekali seperti biasa, apa khabar anda di sana? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Ismi, hamba yang bernama Irwan Zahuri. Dah, masih lagi sihat selagi mana ajal belum dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala, selagi mana malaikat maut belum bagi salam, selagi mana kubur belum memanggil, insya-Allah hamba akan istiqamah bersama dengan tuan-tuan dalam hashtag santapan rohani. Dan tuan-tuan juga seperti biasa, tolong update kesihatan tuan-tuan, tolong update dah, supaya saya nak benda ni jadi makanan kehidupan kita. Dah, boleh saya share sikit satu ilmu? Sampai bila tuan-tuan akan tanya ni, tuan-tuan akan tanya, ustaz, sampai bila kami kena update benda ni? Sebab nanti saya akan buktikan benda ni berkaitan dengan satu perkara yang lebih besar. Saya akan buktikan dengan istiqamahnya tuan-tuan, apa impak dan kesan tuan-tuan akan dapat, apa impak dan kesan yang tuan-tuan akan perolehi dan tuan-tuan akan dapat. Yang benda tu bukan dapat ketika ini, dapat pada satu peringkat yang berbeza. Sebagai contoh, tuan-tuan tanya kepada saya, ustaz, dah, tiap-tiap pagi duk tanya soalan sama. Tiap-tiap pagi duk tanya soalan sama. Tiap-tiap pagi ustaz push kami, ustaz suruh kami update sebagaimana mereka yang lain-lain mengupdate. Alhamdulillah ustaz, selagi mana ajal belum dijemput. Tuan-tuan tanya, ustaz, sampai bila kami nak amal? Sampai bila kami nak buat benda ni? Saya jawab tuan-tuan, selagi mana benda ni tuan-tuan tak dapat praktikkan di luar daripada live ini, selagi mana benda tu tak hidup pada lidah tuan-tuan, selagi mana benda ni tuan-tuan tak mesrakan pada kehidupan, selagi mana tuan-tuan tak berjaya menjadikan ia apa tu santapan lidah bila mana tuan-tuan bertemu dengan orang yang lain, selagi itulah wajib tuan-tuan kena istiqamah. Wajib. Dah, wajib tu bukan wajib pada hukum, wajib pada adab. Bukan wajib pada hukum, habis tu ustaz, kalau kami tak buat berdosa ke? Tak. Dah, kan orang Melayu suka cakap, apa tu cuti sekolah ni yang ada kenduri, wajib kau datang, kau tak datang rumah aku jaga. Tu kan kalam orang Melayu. Dah, dia bagi kad. Jadi, makna wajib tu bukan wajib pada hukum. Makna wajib tu wajib pada adab. Sama juga tuan-tuan. Dah, tuan-tuan wajib istiqamah.
dalam setiap perkara yang hamba nak bantu tuan-tuan, hamba nak bimbing tuan-tuan, hamba nak train tuan-tuan, ingat sampai bila, selagi mana benda ni tuan-tuan, kalau tuan-tuan tak berjaya menghidupkan di luar daripada live ini, dalam live tuan-tuan boleh buat. Dalam live tuan-tuan boleh buat tiap-tiap pagi. Alhamdulillah Ustaz, selagi mana ajal belum dijemput, dalam live tuan-tuan boleh buat. Tapi kalau dekat luar, kalau orang salam, kalau orang tanya, apa khabar Mak Ngah? Mak Ngah sihat. Eh, tak keluar pun yang belajar tadi. Apa khabar Nur Hayati? Alhamdulillah sihat. Eh, tiap-tiap pagi training. Ditanya kepada Cik Gani kita, contoh. Bila kawan jumpa. Assalamualaikum, apa khabarmu? Bolehlah. Padahal tiap-tiap pagi kita train. Tiap-tiap pagi kita berlatih. Alhamdulillah Ustaz, sihat selagi mana ajal belum dijemput. Saya ulang balik. Selagi mana benda ni tak kekal dalam lidah tuan-tuan, dalam diri tuan-tuan, dalam kehidupan seharian tuan-tuan, setakat dalam live tuan-tuan boleh buat, dekat luar live tuan-tuan tak mampu buat lagi, ketika itulah wajar tuan-tuan kena istiqamah. Jelas ke jelas? Jelas. Contoh paling mudah, sama juga masalah as-salah, masalah sembahyang. Dah, dalam solat boleh pula khusyuk, tak kira lah walaupun sebentar. Dalam solat hati kita boleh pula hudur, ingat kepada Allah Ta'ala. Kenapa di luar solat tak boleh? Dalam solat tuan-tuan boleh tinggalkan telefon sekejap untuk semata-mata fokus kepada Allah Ta'ala. Contoh masalan, kenapa di luar solat tak boleh? Ha ni, dan kita melihat kebarangkalian apakah faktor-faktor yang menyebabkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Benda tu dalam solat kita boleh buat, luar solat kita tak mampu buat lagi. Sama juga dalam live tuan-tuan boleh buat, dekat luar live kenapa tuan-tuan tak boleh buat? Jelas? Jadi perkara yang kedua, tolong update sekarang dah, bagi saya nak pastikan ilmu ni betul-betul berhasil pada diri hamba dan pada diri tuan-tuan. Tolong update sekejap, di manakah keadaan level yang anda berada pada hari ini? Tolong update. Dah, di manakah level tuan-tuan? Dah, di manakah level tuan-tuan? Di manakah tahap yang tuan-tuan berada pada hari ini? Dan ingat proses yang saya ajar. Tulis tu dalam keadaan kita berasa kita sedang duduk pada tempat itu. Tak payahlah tuan-tuan nak rendah diri dalam keadaan yang, alah Ustaz, saya dosa banyak lah Ustaz. Tiba-tiba pula saya nak tulis saya seorang yang salik. Ha, ni mulalah ni. Ha, mulalah. Dah. Ha, mula nak merendah diri tak kena tempat. Perjalanan satu kehidupan, satu perkara yang perlu kita kecapi dalam perjalanan kita nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala. Jadi tolong update di manakah level yang kalian berada pada hari ini, supaya saya nak pastikan tuan-tuan betul sedang dalam perjalanan. Terima kasih kepada Amira, terima kasih kepada Hajah Zarina, terima kasih kepada Hajah Zaitun, terima kasih kepada Hajah Norzila Kadir, terima kasih kepada Hajah Samiza. Semua ni update tuan-tuan, saya mengucapkan syukran jazilan khairal jazak. Ingat proses ni perlu berjalan. Sampai bila Ustaz kami nak update? Sampai betul-betul tuan-tuan menjadikan perkataan itu sebagai makanan dalam kehidupan. Jelas? Okey. Jadi, adakah anda telah bersedia untuk kita menyambung hashtag Santapan Rohani, bicara kitab Nasaihul Ibad karangan Asy-Syeikh Imamuna An-Nawi Al-Bintani? Apa dia Nasaihul Ibad? Nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah Ta'ala. Oh, tu dah. Sebab tu saya dah kata pagi-pagi lagi. Bila mana tuan-tuan diperdengarkan satu benda, sama ada tuan-tuan nak bersyukur, sama ada tuan-tuan nak muhasabah, ingat benda yang Allah Ta'ala bagi dengar tu semua tu hak kita. Sama ada yang baik ataupun yang buruk. Yang baiknya apa? Tuan-tuan dipilih tiap-tiap pagi dengar kitab ni, Nasaihul Ibad. Nasihat bagi calon-calon penghuni syurga Allah. Bukan calon wakil rakyat. Kita jadi wakil hamba Allah pun tak apa dah. Pening jadi wakil rakyat ni tuan-tuan. Pening. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Tahniah bagi tuan-tuan. Dah? Tapi syarat, kalau tuan-tuan dah bersedia, jangan lupa jalankan dakwah. Apa dia dakwah? Like, share dan tag nama orang yang anda sayang. Kalau tuan-tuan ada grup, share cepat dalam grup-grup yang ada, supaya tuan-tuan ni orang nampak sebagai seorang yang mula menyumbang kebaikan. Ingat, cabaran pasti ada. Cabaran pasti ada. Baginda Nabi Muhammad bin Abdullah Rasulullah SAW pun tuan-tuan,
buat dakwah, nak tarik manusia kepada kebaikan dibaling tahi. Selagi tuan-tuan tak dibaling tahi, tuan-tuan buat je dakwah. Dah pernah dipanah sampai tembusnya gigi, gusi. Selagi mana tuan-tuan belum dipanah, terus jalankan dakwah. Dah pernah dibaling najis. Kita ni tuan-tuan kalau buat dakwah, selagi mana tak dibaling najis, jalan, 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 jalan. Jadi like, share dan tag nama orang yang anda sayang. Yang paling penting, saya tak mampu ajar saudara-mara, saya tag nama mereka pun tak apalah, biar mereka belajar dengan Ustaz Irwan. Supaya align kita sama. Alignment yang tuan-tuan dapat, mudah-mudahan alignment itu juga dapat kepada hati-hati orang yang anda sayang. Jelas? Jadi, kalau anda telah bersedia, seperti biasa, tolong taip dah. Untuk saya pastikan tuan-tuan betul-betul berada pada mood untuk menerima ilmu. Dah? Takkan nak suruh si hai angkat tangan? Dah? Kalau waktu live, bolehlah suruh angkat tangan. Baik. Tolong taip dah tuan-tuan, untuk tuan-tuan yang betul-betul dah bersedia untuk belajar ilmu pada pagi ini. Baik, terima kasih kepada Amirah Samad. Kita sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, dalam muka surat 329. Syukur tuan-tuan, syukur, sangat syukur. Dah? Macam malam tadilah, hamba tunggu waktu yang hamba nak bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan tahu tak, dalam grup nak bagi solat, kepada tuan-tuan yang berada dalam grup nak bagi solat, hamba ucapkan tahniah sebab kita dah mencapai fan 100,000. 100,000 fan. Allah, nak himpunkan manusia 100,000 tuan-tuan. Oi, bukan senang. Tapi dengan rahmat daripada Allah, adakah kebaikan yang Tuhan nak bagi. Maka fan kita dalam grup nak bagi solat dah mencapai 100,000. Tahniah hamba ucapkan kepada tuan-tuan yang terus membantu menjalankan dakwah sehingga benda ni mencapai kepada jumlah yang kita target. InsyaAllah next pula kita target pula 500,000. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Thamaniyatu asyia'a la tashba'u min thamaniyah. Al-aynu minal nazar, wal-ardu minal matar, wal-untha minal dhakar, wal-alimu minal ilmi, was-sa'ilu minal mas'alati. Ha, yang ni bagus, yang ni bagus, yang ni bagus. Ha, dah. Wal-harisu minal jam'i, wal-bahru minal ma'i, wal-naru minal hatabi. Artinya, telah bersabda oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalam ni hadis Nabi. Eh? Ingat, hadis Nabi bukan kalam you Isaac. Hadis Nabi. Hadis Nabi. Sebab tu kena jalankan dakwah. Eh? Bagi tahu orang lain. Benda ni kalam ulama, kalam hadis Nabi. 8 perkara yang tidak pernah berasa kenyang atau puas daripada 8 hal. Iaitu, pertama, mata tidak pernah puas daripada melihat. Betul? Kita dah syarah. Yang kedua, bumi tidak pernah terlepas daripada mencurahkan hujan. Dua, kita dah syarah. Yang ketiga, wanita tidak pernah puas dari laki-laki. Tiga. Yang keempat, orang alim tidak pernah puas hati dengan ilmu. Semalam tuan-tuan belajar kan? Jangan pernah berasa cukup. Jangan pernah berasa cukup. Semalam dah buat hashtag ke? Saya suruh buat quote untuk diri tuan-tuan juga, bukan untuk saya. Ya Allah, aku tak pernah berasa kenyang dan puas dengan ilmu yang aku ada. Hashtag Santapan Rohani. Dah buat ke belum? Ha, dah. Kalau belum, nanti tolong buat. Tolong buat. Benda tu bukan untuk saya, untuk diri tuan-tuan. Dalam Facebook tuan-tuan, peringatan bagi tuan-tuan balik. Bila scroll, oh ni yang belajar semalam. Kan mudah ingat. Baik. Hari ini kita bersambung. Wasailu minal mas'alati. Wasailu minal mas'alati. Yang 1, 2, 3, 4, 5. Yang keenam tulis. 1, 2, 3, 4. Yang kelima tulis. Poin yang kelima. Wasailu minal mas'alati. Artinya, peminta tidak pernah berpuas hati dengan permintaannya. Ha, orang yang meminta ni, minta, 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 tak pernah puas hati dengan permintaannya. Baik. Kita nak syarah benda ni macam mana tuan-tuan? Kita boleh syarah dengan pelbagai syarahan. Banyak syarah-syarah yang kita boleh syarah. Okey. Antaranya apa?
Wasailu minal mas'alati. Orang yang meminta ni, wasail, meminta. Meminta ni, tak pernah puas dengan permintaan. Maknanya, kembali dahulu kepada sifat kita sebagai manusia. Betul. Kata betul dulu. Ingat, hamba ulang banyak kali. Hamba akan ulang beribu kali perkataan ini. Tuan-tuan, setiap kali kita diperdengarkan satu ilmu, kita mengaku dulu, ya Allah, aku ada perangai ini. Jangan nafi. Walaupun tuan-tuan tak buat. Sebab Tuhan nak bagi ilmu kan? Apa dia? Orang yang meminta ni, kata Nabi, tak pernah puas dengan permintaan. Dah minta, minta lagi. Dah minta, minta lagi. Dah minta, minta lah lagi. Baik. Cuma ayat ni terlalu umum. Dia bukan khas. Umum tu apa? Dia tak menunjukkan kepada satu keadaan. Dia tak menunjukkan kepada sesuatu hal. Terima kasih Dayang Badariah yang bantu saya menaik semua nota yang telah diberikan. Jadi bagaimana kita nak merangsangkan otak kita? Kita cuba nak belajar melihat kepada jalan yang positif, yang supaya kita boleh mengambil manfaat dan kita boleh terus praktikalkan ia pada kehidupan. Terima kasih Hajah Noraini. Apa dia? Wasailu minal mas'alati. Orang yang meminta-meminta ni, wasail, tak pernah cukup dengan permintaan. Baik, kita translatekan dengan cara positif. Antaranya apa? Antaranya wasail, orang yang meminta ilmu. Kita boleh syarah begitu. Dah, tak pernah puas. Sebab dia ada kaitan dengan al-alimu minal mas'alati. Sebab tu tuan-tuan, waktu hamba di Aceh dahulu, dah, waktu hamba belajar di Aceh, berbeza dengan sistem di Fatoni. Sistem di Fatoni, dia panggil sistem talaqi. Bila guru baca kitab, kita dengar. Dah, jarang sangatlah ada apa tu, muzakarah ataupun dia panggil apa? Contoh cara kita nak berdebat dengan guru di Aceh tak ada. Tetapi sistem ni wujud, di petani tak ada. Tapi sistem ni wujud di Aceh. Di Aceh ni, kalau kita rasa kita, dulu aku belajar lain, ni lain pula. Dulu aku belajar dengan guru tu, dia syarah lain, yang ni syarah lain pula. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan sering bertanya, di Aceh ni, itu bukan satu perkara yang kurang adabnya, bahkan perkara yang memang ditarbiah dan dididik di sana. Dah, sebab itulah kenapa kata ulama laula lim lim lakathura alim. Kalau tak ada kenapa ni, Allah dah nescaya tuan-tuan payah kita nak jadi alim. Sebab tu nak alim kena banyak bertanya, sebab apa ni perangai kita. Wasail, orang yang selalu bertanya meminta ni, betul, kita mengaku sekejap memang tak pernah cukup dengan permintaan. Dah, benda ni tuan-tuan boleh syarah ikut negatif. Macam-macam orang yang minta sedekah tak pernah cukup-cukup. Hamba tak suka macam tu. Sebab apa yang kita bicarakan, benda tu kita akan fokuskan. Jadi saya lebih suka mensyarah dengan cara yang positif, supaya kita nak ambil pendekatan dan kita nak jadikan ia pengamalan pada kehidupan. Jadi wasail minal mas'alati, orang yang meminta-minta apa? Kita syarah meminta ilmu. Memang tak pernah cukup. Nak lagi. Sebab tu ingat, perbanyakkan bertanya. Itu satu. Dah. Yang kedua, kita nak syarah macam mana? Wasailu minal mas'alati. Orang yang banyak meminta ni, dah, dia tak pernah puas dengan permintaan. Maksud tak pernah puas dengan permintaan, kita syarah pula kalam yang kedua, iaitu kita boleh syarah kepada bagaimana hati kita menerima apa yang kita minta. Bagaimana hati kita menerima apa yang kita minta. Sebab saya ulang, wasail sifat lidah, dan menerima itu sifat hati. Saya ulang balik, wasail sifat lidah dan menerima itu sifat hati. Ada setengah orang dia dah minta, dah minta order contoh. Ni antara perangai manusia. Sebab tu tuan-tuan, kalam ni saya lemah sikit nak sebut lah. Dah, kadang-kadang hubungan suami isteri ni, apa tu, bila suami ni, bila isteri tanya, bang, cantik tak baju ni? Cantik. Dah, warna ni cantik tak? Cantik. Apa tu, boleh ayang beli? Boleh, tak ada masalah. Dah, kalau bab perempuan ni, isteri ni, kebiasaan lah. Bila minta sa'il, bila bertanya kepada suami, suami akan menyokong. Suami pula nak ambil hati isteri.
Dah nak ambil hati isteri. Yang-yang, kita nak makan apa hari ni? Yang ikut abang lah. Betul, ikut abang. Betul. Tom Yum, tak nak. Eh, tadi kata ikut abang. Ha ni. Dah. Bak, yang abang nak beli baju ni. Yang boleh tak apa tu? Minta cadangan. Minta lah. Ni, abang nak beli baju kuning. Tak boleh. Oh, ni perangai kita kadang-kadang. Wasail minal mas'alati. Dah, tak semua orang macam tu. Tapi kebiasaan benda ni wujud. Bila bagi. Apa tu? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Impak kepada suami dia. Tapi kadang-kadang wasail bertanya itu kadang-kadang mencabar kepada hati. Jadi ingat, di sini pula perkara yang kedua yang kita boleh ambil faedah. Dan kadang-kadang ni, lidah ni wasail selalu meminta. Syarahlah apa pun. Nak minta tu, nak minta ni. Tapi ingat, belajarlah hati redha dulu dengan setiap perkara yang Allah Ta'ala berikan. Jangan berasa tak puas hati, jangan. Dan kalau kita rasa benda tu tak puas hati dan sebagainya, yang sehingga boleh merosakkan hatinya kita, tuan-tuan, ini merupakan malapetaka yang tidak baik pada hati. Bermula malapetaka yang tidak baik pada hati. Sebab wasail sifat lidah dan menerima kepuasan itu sifat hati. Ini konsep yang sedang dia ajar kepada kita. Jelas ke jelas? Habis. Ha. Tapi saya ulang balik. Sebab tu setiap ayat, tuan-tuan tak boleh terus memfokuskan kepada suatu poin. Sebab dia ada, kita boleh pandang cara positif, kita boleh pandang cara negatif, macam-macam cara. Atas kebijaksanaan tuan-tuan nak memandang. Habis. Yang seterusnya, walharisu minal jam'i. Eh, tuan-tuan boleh ke lagi ni? Dah senyap je ni, tengok love dah tak berterbangan dah. Boleh satu lagi, boleh. Kita tambah satu lagi supaya hari ni ada benda baru yang tuan-tuan boleh buat. Walharisu afwan lakum minal jam'i. Tulis di ruangan komen. Perangai kita ni yang Nabi sebut. Dah. Dan orang yang tamak haloba tidak pernah puas dengan himpunannya harta. Tak pernah puas. Orang yang tamak haloba. Tak pernah puas dengan harta. Allahumma salli wa sallim wa barika alaihi wa ala alih. Baik, kita baca sekejap syarah ni. Perangai kita ni. Siapa dia? Aku. Mengaku sekejap. Dah? Maaf ustaz, dah penat menyoal. Bukan seorang, berbelas dah tapi tak ada jawapan. Kenapa tu? Mencabar bukan hati jiwa. Pala otak se. baik. Bagus. Itulah namanya cabaran. Okey, kita baca syarah sikit daripada Asy-Syaikh Imamuna An-Nawi Al-Bintani. Orang yang rakus atau orang yang tamak tidak pernah berpuas hati dengan tumpukan harta yang menimbun. Betul? Siapa dia? Akulah. Sayalah. Saya mengaku sekejap, mengaku. Dan tuan-tuan, keakuan tuan-tuan tak menambah harta tuan-tuan, tak mengurangkan harta tuan-tuan. Dah? Keakuan kita ni tak akan menambahkan harta. Sabar hari ni lah. Dah tak mengurangkan pun. Tapi yang saya pasti, keakuan kita itu akan mempertingkatkan kebaikan hati kita kepada Allah. Itu sahaja. Orang yang rakus atau tamak tak pernah puas hati dengan tumpukan harta yang menimbun. Tak pernah. Dapat 1 juta, nak 1 bilion. Dah? Hendaknya dimaklumi bahawa dunia terdiri daripada 3 macam. Dah? Dunia terdiri daripada 3 macam. Yang ni belakang nanti saya nak share. Bagi tuan-tuan yang terus istiqamah lah, hashtag Santapan Rohani. Belakang nanti hamba nak share satu syair daripada almarhum Tuan Guru Haji Ali Ibn Musa. Waktu hamba belajar di Pondok Seliau Negeri 9, 1997 hingga 1999. Siapa nak dengar syair tu? Cerita bab dunia. Cerita bab dunia. Kita baca dulu. Kata ulama, dunia tu ada 3 macam. Standby untuk tulis supaya kita tahu kita duduk di level yang mana. Yang pertama, dunia yang mengandungi pahala. Satu, dunia tu ada pahala. Yang kedua, dunia yang mengandungi hisab, perhitungan. Dua, yang ketiga, dan dunia yang mengandungi seksa. Dunia yang mengandungi seksa. Ada berapa sifat dunia? Ada berapa? Ada 3. Dunia yang mengandungi pahala, dunia yang mengandungi hisab, perhitungan, dunia yang mengandungi seksa.
Tuan-tuan sekarang ni sedang duduk dekat dunia yang mana? Alhamdulillah Syahrul, hamba sihat selagi mana ajal belum dijemput, selagi mana malaikat belum bagi salam, insyaAllah hamba masih lagi sihat untuk bersama dengan tuan-tuan. Okey? Baik. Jadi, pelik kan? Ha, ni kata ilmu. Kita duduk pada level yang sama. Tapi rupa-rupa dunia ni ada tiga. Ada tiga. Walaupun sebelah rumah. Ni rumah kita, tu rumah dia. Tapi tuan-tuan, kalau tuan-tuan faham ilmu ni, kita duduk pada dunia yang lain, orang sebelah rumah kita duduk pada dunia yang yang lain. Ha, dah? Sekejap tuan-tuan. Siapa tunggu sampai habis? Dah? Siapa terus like dan share? Dan tag nama orang yang anda sayang, saya nak share kalam Tuan Guru Haji Ali. Syairnya best. Baik. Dunia yang mengandungi pahala adalah dunia yang menjadi perantara atau wasilah untuk menyampaikan kebaikan dan menyelamatkan diri daripada kejahatan. Dunia semacam itu adalah pemberian atau satu nikmat bagi orang mukmin dan suatu batu loncatan untuk akhirat. Itulah dunia yang halal yang mencukupi dunia hidup seseorang. Jadi yang pertama, apakah dunia itu? Dipanggil dunia yang mengandungi pahala banyak kebaikan, iaitu satu dunia yang kita gunakan ia untuk menyampaikan kebaikan. Sebab tu Nabi kata orang yang paling baik di alam, yang paling bagus di alam ini, orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Banyak beri manfaat, banyak beri manfaat. Nabi kata bagus orang ni. Itulah dunia yang menghasilkan pahala. Jelas. Satu. Yang kedua, dunia yang mengandungi hisab. Ha, jaga. Macam mana pula? Pelik kan? Duduk pada satu dunia yang sama ataupun duduk pada satu rumah yang sama tapi dunia berbeza. Dunia berbeza. Dunia yang mengandungi hisab adalah sebarang bentuk dan jenis harta. Adalah sebarang bentuk dan jenis harta. Dan dunia yang menyibukkan diri dari melaksanakan perintah Allah pada waktu mencarinya, tidak bercampur dengan perkara yang dilarang. Itu dipanggil dunia yang penuh dengan hisab. Apa dia? Dunia yang adalah sebarang bentuk dan jenis harta. Yang dunia yang menyibukkan dirinya dari melaksanakan perintah Allah. Tapi pada waktu mencarinya, tidak bercampur dengan perkara yang dilarang. Ha, jaga. Mana dunia yang kedua, perintah Allah dia tak tinggal. Perintah Allah dia tak tinggal. Buat. Dan dia tak buat benda haram. Tapi dia sibukkan kehidupan dunia dia dengan mencari dunia. Dia sibukkan kehidupan dunia dia dengan mencari dunia. Maka jaga. Orang ni ada digelar sebagainya, iaitu dunia yang akan dihisap. Hitunglah. Ha, kalau besok kalau banyaknya dosa, maka na'uzubillah tempatnya di mana. Kalau hisap-hisap dikira, sebab orang ni biasa duduk atas pagar ni, tu dipanggil dunia yang dihisap. Tak tahu jatuh ke mana. Waktu semayang bagus pergi surau, pergi masjid, tapi sibuk cari dunia tu kuat sangat, masalan. Tapi jemaah tak tinggal, kebaikan nampak. Dan mencari dunia pun ada. Maka orang ni digelar sebagai dunia yang dihisap. Dua. Dan yang ketiga, dunia yang mengandungi seksa adalah dunia yang dapat menghalang daripada melaksanakan perintah Allah. Sibuk cari dunia, perintah Allah tak buat, semayang dah apa dah, cari dunia. Dan mengheret kepada pelanggaran-pelanggaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan membawa kita kepada perkara yang tidak baik. Maka yang ni tuan-tuan, dunia tu menjadi seksa bagi diri dia. Tak payah akhirat. Dunia dah menjadi seksa bagi dirinya. Right? Okay, kita baca. Sampai habis. Kita baca sampai habis. Sebab di sini ada kalam yang bagus, yang mudah-mudahan tuan-tuan boleh ambil manfaat. Supaya tuan-tuan dapat sedikit maklumat. Salah ke ustaz cari dunia? Sabar dulu. Salah ke cari dunia? Salah ke ustaz jadi jutawan? Salah ke ustaz meniaga juta-juta? Baik, sesungguhnya ramai orang yang mencari dunia dengan bermacam-macam cara. Antara lain, orang yang mencari dunia yakni harta dengan niat menggunakannya nanti untuk menyumbangkan dan mengukuhkan tali kerabat, dan menyumbangkan mereka yang kekurangan,
membantu orang yang kurang nasib baik. Orang tersebut disifatkan sebagai dermawan, tetapi ada hikmah baginya dan diberi pahala di atas perbuatannya. Kerana orang yang bijak itu tidak pernah mencari sesuatu yang belum jelas tentang apa yang terjadi dikala sesuatu tersebut telah diperolehi. Maknanya, yang pertama, dia cari dunia dengan niat manfaat untuk kebaikan. Macam hamba lah contoh. Ha, cerita terang-terang. Dan kenapa hamba buat program, tuan-tuan? Program tu pula dikenakan yuran, dikenakan fees. Jawapannya sebab hamba ada pondok. Hamba ada pondok. Hamba ada madrasah di Subang Bistari. Dan jadi, pondok kami ni lebih kurang terdiri daripada 50 lebih orang pelajar. Dan Alhamdulillah, daripada pelajar-pelajar yang kami bina ni, tuan-tuan, kami buat pengajar kitab dan bahasa Arab, bukan pondok tahfiz. Tahfiz di Selangor saja ada 300 pondok. Ha, dah, kami buat pengajar kitab dan bahasa Arab. Dan Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi. Dah, hamba kata syukur. Daripada 50 orang pelajar ni, tuan-tuan, sekarang nak mencapai dah lebih kurang dekat 60 orang. Dah, bukan semua daripada mereka mampu nak bayar yuran. Maklumlah pondok, kan? Dari dulu kan kita dah maklum anak-anak yang tak berhasil, tak semua. Yang bagus ada. Tapi kebanyakannya kadang-kadang banyak anak-anak yang tak tahu nak buat apa dah, dah dunia tak ke mana baru hantar pergi pondok. Kami terima seadanya sebab saya nampak itu pilihan daripada Allah Subhanahu wa Taala. Dan Alhamdulillah, Allah Ta'ala bagi saya kebaikan untuk saya buat kebaikan orang lain. Di mana bukan semua pelajar ni bayar, tuan-tuan. Jadi bila mana kita buat pondok, dan Alhamdulillah, saya ni pula jenis tak suka meminta dan sebagainya. Jarang sangat, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan yang biasa ikuti kuliah saya dahulu di surau dan di masjid, dan kalau tuan-tuan pernah dengar lah saya bawa tabung hari ni buat collection untuk pondok, tolong bagi tahu saya. Dan itu perai saya. Biarlah, setengah orang tu cara dia. Dia buat kuliah di masjid, dia buat collection, itu cara dia. Saya tak kata salah. Bagi diri saya tak mampu, tuan-tuan. Apa yang saya buat program. Saya buat program nak bagi solat, dah, supaya saya boleh bantu dua-dua pihak. Di sana saya bantu tuan-tuan sebab benda tu benda keperluan tuan-tuan untuk berubah. Dah, dan saya ada satu modul yang Alhamdulillah, modul ni kalau syarat-syarat tuan-tuan datang, tuan-tuan belajar dan tuan-tuan buat tindakan. Sebab ilmu yang banyak tak boleh membantu tuan-tuan, tindakan yang banyak boleh bantu tuan-tuan. Tulis. Tulis. Ilmu yang banyak tak boleh bantu saya. Tindakan yang banyak pasti membantu saya. Ilmu banyak belum tentu membantu, tuan-tuan. Belum tentu membantu. Tuan-tuan nanti jawab pula, pandai pula mencelah. Ustaz, kalau tak ada ilmu nak buat tindakan macam mana? Belajarlah. Belajarlah. Sebab tu secara ringkas, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bila hamba buat program, kita buat program nak bagi solat, kita ada satu produk. Produk ni bukan produk saya. Produk ni produk tuan-tuan. Tuan-tuan sangat memerlukan produk ni. Apa dia? Bagaimana tuan-tuan nak meraih kegembiraan, ketenangan, kebahagiaan dalam kehidupan? Bermula dengan memperbaikinya solat. Benda ni tuan-tuan sangat membantu dan sangat efektif pada diri tuan-tuan. Nanti ada bertanya, ustaz, berapa ramai yang dah pergi dah? Berapa ramai yang dah berubah jadi wali? Sejauh mana persentaj program ustaz boleh bantu saya meraih kegembiraan? Saya tanya balik, berapa persen yang tuan-tuan nak berikan kepada saya? Tuan-tuan janji nak buat tindakan dan beramal atas ilmu yang saya berikan. Oh, sudah. Ha, dah. Pandai kadang-kadang bila sebut pergi program bayar tu bayar ni, ustaz, ni pergi program tu program ni, saya boleh jadi kaya ke? Ha, dah. Banyak dah orang melatah, dah. Ustaz, saya dah banyak seminar saya pergi dah, tak berubah pun. Oh, banyak seminar pergi tak berubah. Tapi hang balik hang buat tindakan ke? Sudah, melatahlah pagi-pagi ni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Dia kira banyak seminar dia pergi dah, tak berubah pun. Tapi dia tak kira tindakan dia dah buat ke belum. Dia kira berapa seminar yang dia dah pergi. Dia tak kira pun berapa tindakan yang dia dah buat. Betul ke betul? Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alih. Betul, Asna. Memanglah tak ada ilmu nak buat tindakan macam mana. Sebab tu hamba kata belajar. Tetapi yang terbukti sekarang, sebut belajar, Asna anak Asna MW, nak sebut belajar, tuan-tuan, pengalaman saya dalam mengajar, orang ada ilmu. Orang ada ilmu. Tapi saya boleh buktikan banyak orang tak buat tindakan. Sebagai contoh. Ha, dah saya nak uji. Berani tak dia uji pada hari ini? Alhamdulillah, semua lalu.
Okey, saya nak uji tuan-tuan. Dah. Kita main teka-teki. Hari ni rasa nak buat ni lah. Sempena 100,000 fan dalam grup nak bagi solat. Hamba rasa nak buat kontes lah. Nak bagi hadiah. Kita bagi tiket percuma. Hamba nak bagi berapa benda yang hamba dapat di bumi Yaman. Dah. Sebagai hadiah bagi orang yang jawapan betul. Baik, hamba nak uji tuan-tuan. Nak cerita ilmu ni, kebanyakan kita ada ilmu. Kebanyakan kita ada ilmu. Terima kasih. Allahumma salli ala Muhammad. Kita tak buat tindak, tindakan. Contoh paling mudah. Simple. Dah. Cerita bab khusyuk solat ni, kata ulama, khusyuk solat ada 7 tingkatan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 level. Khusyuk solat ni ada 7 level. 7 levelnya. Baik. Yang ketujuh ni yang kita belajar dalam program interaktif Cinta Solat 3 hari 2 malam. Ha, 3 hari 2 malam tuan-tuan, saya ganyam tuan-tuan, saya katok tuan-tuan, saya gosok tuan-tuan, saya belai tuan-tuan untuk tuan-tuan dapat lelunggu dan tuan-tuan buat praktikal bagaimana untuk mencapai khusyuknya solat. Tak payah cerita level yang ketujuh. Saya cerita level yang nombor 1. Level yang nombor 1. Apa dia level nombor 1? Dengar. Kalau tuan-tuan betul nak khusyuk solat, saya bagi ilmu ni free, percuma. Tak payah datang program, tak perlu kena bayar. Tuan-tuan bayar internet tuan-tuan sendiri. Dah. Yang nombor 1 kata ulama, tuan-tuan buka mana-mana kitab fiqh, buka. Antara level yang nombor 1, tuan-tuan nak khusyuk solat, mengetahui setiap perkara yang dibaca dalamnya sembahyang. Daripada takbir, fatihah, surah, ayat, doa dan sebagainya, rabbighfirli warhamni wajburni attahiyatul muba, setiap word yang tuan-tuan baca dalamnya solat, kata ulama, semua ni tuan-tuan kena faham makna. Saya boleh tanya dua soalan. Soalan yang pertama, siapa tahu fakta ni? Simple. Soalan yang pertama, maaf tuan-tuan dah, saya dah buat program nak bagi solat ni hampir setahun. Dan setiap kali program, saya tanya soalan ni. Siapa yang tahu fakta ni? Ramai yang angkat tangan. Dia kata, tahu ustaz. Memang orang yang nak khusyuk, antara technical, practical, yang pertama, kena faham makna. Apa yang dibaca, semua kena faham. Focusly, apa yang dibaca dalam solat lah. Sama ada fatihah, doa, doa rokok, doa iktidal, doa duduk antara dua sujud, apa tu, doa tayat akhir, zikir-zikir, semua yang kita baca tu kita kena faham makna. Betul. Soalannya, tengok Suaini dah mula mengaku dah. Berapa ramai di antara kita tuan-tuan yang hari ni umur 50, yang hari ni umur 40, yang hari ni umur 70, masih lagi tak memahami setiap perkara yang dibaca dalamnya sembahyang. Betul ke betul? Kalau saya salah, tolong salahkan. Kalau saya betul, tolong iakan. Berapa ramai yang solat? Dan dia tahu. Dari dulu dia tahu. Dia tahu. Memang nak khusyuk solat, kena faham makna. Tuan-tuan, umur dia 50 tahun dah. Takkanlah masa 50 tahun, dia tak ada masa untuk cuba memahami setiap perkara yang dibaca dalamnya sembahyang. Dalam masa 50 tahun umur dia, takkan tak ada masa tuan-tuan dia hafal sekejap setiap word yang dibaca dalamnya sembahyang. Selama 60 tahun tuan-tuan, takkan kita tak usaha. Maknanya, ramai yang tahu kan, tapi buat tindakan ke? Tak. Jelas. Okey, kita sambung yang kedua sikit lagi. Sebelum hamba nak bagi syair, ni dah lebih masa dah ni. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alaihi. Tak apalah bayar hutang, sebelah hari pergi Yaman. Dah. Tuan-tuan semua rindu kan? Yang kedua, orang yang mencari dunia dengan niat memenuhi kehendak selera nafsunya. Siapa dia? Aku. Mengaku sekejap. Dan bermewah-mewah atau bermegah-megah dengan berbagai kelazatan dan keseronokan. Orang seperti ini terbilang sebagai kelompok binatang. Dua. Terbilang sebagai kelompok binatang. Jadi kita ulang balik. Apa tajuk yang kita bicarakan? Manusia yang tamak haloba, tak pernah puas dengan harta. Siapa dia? Aku. Mengaku sekejap. Mengaku sekejap. Saya didik tuan-tuan buat pengakuan. Walaupun tuan-tuan tak ada perangai itu, tak rugi merendahkan diri. Please believe, percaya, tak rugi. Jadi kata ulama, sifat dunia ada 3. Bukan salah cari harta. Yang pertama, orang yang cari harta dengan niat nak gunakan untuk kebaikan. Siapa dia? Aku. Aku juga. Kitalah.
cari duit banyak-banyak nak nak bagi zakat, cari duit banyak-banyak nak bagi anak yatim, nak bela anak yatim, nak nak sponsor pelajar di pondok. Ah, saya nak buka tawaran ni, ada dua pelajar daripada Sabah. Ah, baru sampai. Ya. Yeah? Bapaknya tuan-tuan saya kenal, orang yang biasa datang program-program kami. Dan Allah Ta'ala uji beliau, maklumlah dengan getah di Sabah sekarang ni macam-macam masalah dan sebagainya. Maka dia hantar anak dia mengaji dekat sini. Tuan-tuan, saya nak cari sponsor untuk dua pelajar ni. Antara pelajar yang bagus, akhlaknya baik, adabnya baik, hafalannya baik. Kita pun nak cari sponsor pun kita kena fikir. Siapa yang nak sponsor ni? Tuan-tuan lah. Jadi maknanya begini. Golongan pertama, dia cari dunia, cari harta, niat untuk buat kebaikan. Siapa dia? Aku. Mengaku sekejap. Okey. Yang kedua, orang yang cari harta, senyap-senyap untuk juga keperluan nafsu diri dia. Nak makan sedap, nak duduk rumah sedap, nak pakai kereta sedap. Siapa dia? Aku juga. Mengaku sekejap, aku juga, tak payah kata orang lain. Aku. Betul ya Allah. Yang baik tu, aku juga ada perangai ni. Yang huduh ni, aku juga ada perangai ni. Telik. Ada, sikit mesti ada. Dua. Dan yang ketiga, ingat yang kedua tu, perangainya seperti binatang. Siapa dia? Ya Allah, akulah. Dah, aku macam binatang. Rugi tak mengaku? Tak rugi. Tak rugi. Dah. Binatang pun tak macam tu. Aku lagi teruk daripada binatang. Siapa dia? Aku. Saya tak kata tuan-tuan, saya kata diri kita sendiri. Dan yang ketiga, orang yang mencari harta dengan niat berfoya-foya dan persaingan serta kesombongan, maka orang seperti yang terpedaya, bahkan orang yang celaka dan binasa. Dah. Siapa dia yang ketiga? Orang yang cari harta, cari dunia untuk berfoya-foya dan menyombong kepada orang lain. Siapa dia? Ya Allah, aku juga. Dah. Tuan-tuan, sikit mesti ada. Dah. Tapi maknanya begini, kita buat pengakuan, kemudian kita tolaklah dengan ilmu. Mengaku sekejap, siapa dia perangai ni? Aku, ya Allah, cari dunia. Kadang-kadang cari duit sebab apa? Nak tunjuk dekat orang sebelah, aku nak pakai kereta baru. Dia je boleh pakai, aku boleh. Dia je boleh pakai Honda Civic. Dah. Siapa dia? Akulah tu. Cari duit, cari komisen gila-gila. Sebab apa? Nak pakai langsir baru. Saya lagi nak tunjuk dekat saudara nak datang rumah ni, raya ni. Dah. Siapa dia? Akulah tu. Mengaku sekejap. Walaupun tuan-tuan tak buat, mengaku. Aku, ya Allah, ada perangai ni. Lepas tu tolaklah. Kita tolaklah. Kita mengaku sekejap dulu. Dah. Tapi telik-telik balik bila sebut pengakuan tu, alhamdulillah ya Allah, buat masa ni aku boleh handle lagi. Aku boleh handle. Tapi aku ada perangai ni. Jadi sebab itulah akhir kalam tuan-tuan. Ni saya janji nak bagi, saya bagi. Sebab tu cerita bab dunia ni, sebab kita bincang, Nabi sebut manusia tak pernah puas dengan 8 keadaan. Antaranya apa? Orang yang tamak haloba, tak pernah puas dengan tak pernah puas dengan harta. Sebab tu harta berkaitan dengan dunia. Kata almarhum Tuan Guru Haji Ali Ibn Musa. Dah? Betul, Martina Malik, betul. Itu yang terbaik. Tapi pengakuan tu tak rugi. Kita mengaku, tak mengurangkan harta kita pun dan tak menambahkan harta kita pun pada hari ini. Tetapi tuan-tuan, pengakuan yang tuan-tuan buat, saya percaya pengakuan tadi tuan-tuan buat menaikkan ketakwaan tuan-tuan kepada Allah. Sebab apa? Orang yang merendah diri, Tuhan nampak. Tuhan tengok, Tuhan nilai. Rendah diri tak apa. Dah tak rugi pun, tak perlu ada sifat sombong. Baik, jadi hamba akhirkan kalam dengan satu syair yang hamba belajar dahulu sewaktu di pondok almarhum Tuan Guru Haji Ali bin Musa, 1997 sampai 1999. Alhamdulillah tuan-tuan, syair ni hamba ingat lagi sebab tiap Khamis malam Jumaat almarhum Tuan Guru Haji Ali dia mengajar ilmu tasawuf dan setiap nota tasawufnya ada syair. Yang rangkap ketiga tu hamba dah ingat-ingat lupa, tapi hamba ulang balik. Terima kasih pada Afnan. Al-mal wal banun nazinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak perhiasan. Dah? Perhiasan tu dunia. Baik. Kata almarhum Tuan Guru Haji Ali, dunia yang manis kita berada, bekerjanya untuk dunia semata. Maqamnya mazmum amatlah nyata. Suatu penyakit paling bahaya. Sekejap. Itu semua tuan-tuan. Alhamdulillah, syukur.
Saya ulang balik. Dunia yang manis kita berada, bekerjanya untuk dunia semata. Maqamnya mazmum, amatlah nyata. Suatu penyakit paling bahaya. Satu. Dunia yang pahit pun ada juga, beramalnya untuk akhirat semata. Maqamnya mahmud, dipujikan dia. Ha, rangkap yang keempat tu saya lupa dah. Dah? Ha, rangkap keempat tu saya lupa. Ha, tinggal dulu. Nanti saya ingat balik. Yang ketiga. Dunia yang racun pun ada juga, beramalnya untuk Allah semata. Maqam muqarrab, dipujikan dia. Itu pun saya lupa maqam dia. Ada nanti saya ingat balik. Dia ringkasnya begini, ringkasnya ni syair tu. Dunia ni kata almarhum Tuan Guru Haji Ali ada tiga. Pertama, dunia yang manis. Dunia yang manis kita berada, bekerjanya untuk dunia semata. Kerja untuk dunia je. Semayang untuk dunia, zakat untuk dunia, bekerja untuk dunia. Maqamnya mazmum, amatlah nyata. Orang ni sedang dicela oleh Allah Ta'ala. Suatu penyakit paling bahaya. Tuan-tuan, kita sedang mengalami satu penyakit yang begitu bahaya. Ada yang kedua. Dunia yang pahit pun ada juga. Ada? Dunia sama tapi pada dia pahit. Pahit. Tapi pahit ni bagus. Ubat pahit tak? Ubat pahit kan tapi kesembuhan. Macam mana dunia yang pahit ni? Beramalnya untuk akhirat semata. Dia kerja untuk akhirat. Dia beramal untuk akhirat. Dia semayang untuk akhirat. Baca Quran untuk akhirat. Bagus. Maqamnya apa? Maqamnya mahmud, dipujikan dia. Ha, orang ni sedang dipuji oleh Allah Ta'ala. Baik. Ada golongan yang ketiga. Dunia yang racun pun ada juga. Dunia ni racun, tuan-tuan. Kalau kita rasa dunia racun, kita tak ambil dah. Macam mana sifat dunia ni racun? Beramalnya untuk Allah semata. Beramal semua untuk Allah. Allah, 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 Allah. Boleh Mak Nasir, saya bagi lirik dia. Banyak syair-syair yang diajar oleh almarhum Tuan Guru Haji Ali bin Musa. Dah? Maqam muqarrab, dipujikan dia. Orang yang beramal semua untuk Allah, dia tak ambil dunia dah, racun. Ini bukan martabat kita. Tapi kita boleh mengimpikan benda ni. Ini martabat wali-wali kekasih Allah. Dah? Apa dia? Dia beramal semua untuk Allah dan maqamnya muqarrab, orang yang hampir dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang bawah tu saya lupa rangkap dia sikit. Nanti saya tengok balik kitab tu, nanti saya bagi tahu tuan-tuan. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Saya banyak lirik syair-syair daripada almarhum Tuan Guru Haji Ali. Contoh kalau bab doa. Kalau berdoa kepadanya Tuhan, syarat rukunnya jangan tinggalkan. Kalaulah ada. Tu dah keluar dah dari Badariah. Penentuan Tuhan tetap mendapat, jangan ragukan. Kalaulah lambat penentuan Tuhan, sabarlah kita, jangan susahkan. Kalaulah tak ada penentuan Tuhan, disimpankan ia di hari kemudian. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang kita kongsikan pada hari ini, Allah Ta'ala pelihara diri kita. Kita menjadikan dunia ni sama ada dunia yang pahit atau dunia yang racun. Mudah-mudahan carilah dunia tuan-tuan, niat untuk manfaat untuk orang yang lain. Pasti kita akan mendapat kebaikan. Jadi ma'asalamah wa'alaikum, sehingga bertemu lagi pada esok dalam hashtag Satapa Rohani. Dan bagi tuan-tuan yang nak belajar secara live, saya jemput datang program Nak Baki Solat. InsyaAllah yang kita akan buat di hall Aryad Global dekat Subang Bistari. Yang mudahan saya jemput tuan hadir dengan penuh kealzaman untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Wallahu'alam.